Alright, okay. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Dan semoga semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Okay. Aku drop bini aku dekat Maidin pergi bila beranak puas. So sekarang ni aku nak ke YN Bikers. Oh, jap. Aku tak pakai seatbelt pula. Aduh, jap. Kita pakai seatbelt dulu. Kena pakai seatbelt. Bahaya. Okay. So, apa khabar semua? Okay, first kali aku nak beritahu, maybe korang tengok video 2 hari lepas, video Dino dengan juga video explanation daripada Abang Firdaus, dia punya audio agak macam kurang sikit kan. Tu aku dah pakai external mic tu, external mic dekat ni Insta360 1R eh. Aku dah pakai, tapi dia punya sound jadi macam dia buang semua sound je lah, dia cut semua sound, aku tak pasti lah. Ni aku pakai internal punya mic. Kita punya mic ni aku harap okey lah. Kadang memang masa editing aku akan naikkan volume. Macam kau dengar sekarang ni tinggi, aku memang akan naikkan volume. Aku rasa Insta360 ni dia macam-macam, dia kena improve lah. Nanti aku akan cuba bagi feedback dekat pihak Insta360 lah. Terutamanya pasal audio. Audio dia memang bagi aku agak kurang sikit lah. Aku harap dia orang boleh upgrade dia punya internal audio lah. At least setanding GoPro lah. Sebab GoPro aku record tanpa pakai mic pun dah terbaik sebenarnya. Alright. Okay, so sekarang ni, hari ni ialah hari free, aku tak bawa motor. Semalam dah bawa RS. So nanti kita akan buat RS tu, dah tukar ECU. Sekarang ni aku dah tukar exhaust ni untuk RS. Sebab kalau kita nak review pun, motor standard, tapi overall power memang best, power memang terbaik, memang aku suka untuk RS. Tak mengecewakan seperti biasa, Abang Firdaus memang tak pernah mengecewakan. Dyno dia paling cun, RPM bawah sampai atas memang clean, best. So sekarang ni tengah tunggu exhaust. Macam kau tahu, aku ada beritahu di video yang 2 hari lepas, aku ada beritahu exhaust Y pump pun akan datang, dan juga exhaust terbaru daripada Espada E5 pun akan ada, yang tu P44 bawa keluar. Yang Y pump ni aku order dekat YN macam biasalah. Video hari ni aku nak tunjuk satu, orang kata apa, aksesori. And aksesori yang memang ni aku rasa ni aksesori lah, dia bukannya performance parts lah. Ni macam aku tak sure benda ni performance ke, tapi bagi aku ni memang aksesori, sekadar aksesori. Dia tak ada pun nak tambah horsepower ke, tambah apa-apa ke. Dia aksesori, aku nak pergi tengok kawan kan. Sekarang pun awal lagi, aku rasa aku sampai awal eh. Nak tengok barang ni, barang ni ialah untuk Y15 eh. Y15 untuk dipasang. Dan aku pun nak check sama ada barang yang aku order dah sampai ke belum. Sebab aku ada order arm dekat YN. Sampai dah ke belum, sebab katanya memang melambat sikit lah. Kilang keluar dalam 100 pieces lah. 100 pieces untuk diedarkan seluruh Malaysia. Tapi permintaan banyak. So aku tak sure lah YN dapat dia punya order tu. Tengoklah nanti macam mana. So just nak update nampak tu. YN pun banyak bantuan baki ya. Spring valve ke, RS pun ada, Y5 pun ada, LC pun ada, Y15 pun ada, Kevlar clutch disc ada, iron plate pun ada. So tu baki bercari dekat noh. Okey, banyak barang tu baki. Lepas tu aku tengok ada sampai ni satu set slipper clutch eh. 8 ni. Ni aku tak tahu ni rasa baru masuk ni. Ni betul baki yang aku pakai dekat Y15 eh. Banyak ni. So nak berdatang ke YN. Ni harga dia. Ataupun boleh cari online lah terbaki. Tu dia hari ni noh, pagi-pagi dah buka enjin. Ni motor customer lah. Spek 57 katanya. Kan kan? Spek 57. Piston dome. Tak pasti lagi lah. Dia kata ada knocking sikit. So dia hantar dekat noh untuk noh settle kan. Tapi kalau piston dome, contohlah eh, kalau piston dome ada knocking, dia asalnya kes sama macam aku lah. CR, longkang apa piston tu, kena lay sikit lah. Kena buka sikit. Head, maybe kena poting. Poting head, baru cun, ngam. Okay, so kita, bini aku, so kita lama sikit dekat media, ambil yes. Alright, yes. Kita ambil yes untuk Wi-Fi. Jom.
Sekarang ni aku bagi isi, aku tunggu kat sana sikit. Alright. Ini dia. So setelah kira-kira aku pun check coverage, coverage ES ni paling laju dekat kampung aku. So ES ni memang agak mahal, tapi sebab dia paling laju, aku rasa aku ambil gas lah. Alright, jom kita pegang diri aku. Lepas tu aku nak ke P44 untuk ambil barang dan juga push. Alright, jom. Okay, hari ni kita tukar Amra tidur dekat Y. Kat dia tak boleh mai, kena ikat katanya. So dia tak boleh buat video, aku buat lah untuk dia, kesian kat dia. Dia kata Y dia tak tukar arm lagi, tukar RS dulu. Misalah saya RS lah ni, budak-budak RS saya tak mau jadi budak Y lah. Tukar poket rantai tu kan, rantai aku pun dah setahun 2 bulan dah. Poket tu pun lah tukar pi Johor hari tu. Aku ride dengan garis pi Johor, poket tu lah. Poket depan tak tukar apa, tukar lift je hari tu. Recycle nama dah, recycle reuse. Okay, nak tukar poket rantai. Poket pakai standard je lah, kita tak laju pun. Buat apa tukar elok-elok kan. Ni AZ aku ambil 40T. Depan ni berapa? 14. Depan 14 aku tukar 40. Ni S-ring ke? Itu S-ring punya rantai. RK. Ya dengan, ya dengan U ni. Ha? Lebih kurang sama aje. U dengan X lebih kurang sama. S-ring dengan O-ring berbeza juga lah. Oh. Ini depan dia ada curve. Oh, ada ada curve. Kalau O-ring dia bulat. O-ring dia bulat. Ini S-ring dia nipis. Dia ada longkang. So nampak tak tebal sangat dia punya lantai tu. Kau tengok kan. Nampak dia tak tebal sangat. Oh. Kalau O-ring dia kembang lagi. O-ring dia kembang lagi. So ini dia tu tak nampak getah tu macam nipis lagi. So dia punya material pun tahan sikit pada itu O-ring lah. Tapi agak boleh tahan. Agak nampak kan. Tapi bakut tu tulis RK O-ring tu, jangan percaya kan tu. Yang tu dia pun lepas tukar tu. Sebenarnya S-ring, kita ikut kotak. Okay. Ikut modal lah. Kalau hampa macam tak mampu, O-ring pun dah cukup dah. Kalau yang jenis suka tahan lah, nak pakai sampai setahun lebih, tak mau tukar selalu, tak mau bom minyak selalu, tak mau main kata apa, baik apa, gantai kendok tu bagi ketat selalu. Ni confirm 2 tahun beli pi ni kalau jaga elok. Kalau jaga elok lah. Ni kalau minyak tak hati bubuh, mungkin mampu lah. kali ni aku pula kena buat video. Agar kena ikat. Hey. Wah. Sajak je buat video, dah tak boleh main. Sebab dia tak tukar lagi, why? Padam muka dah. Ni cool punya tu, nampak made in Japan. Ini kita mau. Bukan setakat tulis kat kotak ni, tulis sini made in Japan. So siapa nak boleh mencari dekat ni lah. YN antara salah satu kedai kat Balai Batai yang dah masuk lah ni. Banyakkan kedai tak masuk lagi yang S-ring ni, banyak mereka just pakai O-ring lah kebanyakannya. So nice. Yang lembut, dia yang lembut pada itu O-ring. Dia lembut lagi pada O-ring. O-ring dah keras sikit. Ini lembut lantai.
So bila tukar arm, arm yang Rapido ni panjang lah daripada yang standard punya. Sebab tu kita kena tukar lantai sekali. Tak boleh nak pakai lantai standard tu lah. Dan standard aku pun okey lagi, tak ada lah teruk. Tapi tak apalah lalang kan, tukar tu eh. It's better safe than sorry lah kan. Lagi ha, silap pakai-pakai-pakai tak apalah, boleh pakai lagi. Lah sekali putih tengah jalan, padai kaki, ha, piau. Anjir lo masuk hospital. Orang macam tu lah, tayar botak tak apa, boleh pakai lagi, dah no no. Lah sekali dah muka cium jalan, barulah, oh tayar punya pasal. Bodoh betul. Orang dah sebelum botak lagi, tukar dah. Tak perlu tunggu botak dah nampak, benar baru nak tukar. Tengah tu dia tak fikir. Ha, depa fikir nak jimat-jimat. Last kali lagi banyak rugi pada jimat. Sakit sekali dapat bonus. Tahniahlah aku ucapkan. Dah apa jangan buang brek belakang. Ha, ya, buang brek belakang baru lagi. Buang belakang baik juga. Last kali dia tak jalan ni diam. Kalau macam tu MotoGP semua kena buang brek belakang boleh je. Apalah MotoGP buang brek belakang, patut tak laju. Sorry lah, aku tak lepi sangat buat video ni. Boleh lah. Boleh lah kan. Aku ambil Rapido pun sebab dia ada pemegang ni. Pemegang cover rantai ni, setengah orang dia tak bubuh sebab takut slow. Boh megang, boh apa, chain cover, motor slow. Okay, apa kena ingat nak laju buang. Yang tu antara resipi aku belajar lah. Tapi aku tak pernah try lah benda tu. Sebab aku rasa macam tak logik. Ikut orang buat apa, motor kita buat cara kita lah. Tenor ni ada o-ring dan kata dia punya kualiti lagi elok lah. Dia boleh simpan lagi minyak lebih lagi dekat dia punya ring tu. Kena banding dengan o-ring. Siap, cantik. Nak buat kerja baik punya. Teka apa tu? Kaki ti. Ti. Garai tak boleh tukar lagi for. Sibuk dok. Sibuk dok bawa apa? Spring lah, minyak lah, olin lah. Pa. Kalau beli hak ni terus tak apa. Adjustable lagi. Ancak. Kita pasang ni. Ini agak dah tak ada. Sibuk pindah ini. Buat wise sampah. Ah, bagi lah. Dia kata tak apa, nanti aku edit. Dia kata ada bos orang kita. Dia kata aku tahu video hampa mesti berapa nak merapunya. Aku buat hampa merapu. Oh, dah siap buka lah. Kaki tiga. Standard punya lah. Ini yang Rapido punya. Tengok. Yang sudah bawa bearing apa. Ini baru punya produk. Baru punya produk ni. Dia tu update lain. Yang ni yang bukan yang ada ada masalah tu kan. Itu ada masalah tu kan. Itu ada masalah, sekarang Rapido dah kelak. Baru lah. Tahu? Wah, motor macam tengah ngok. Apa tu mulut dia? Okey, tu mulut dia. Ngok. Ah, mata dia. Okey, tu kalau hangpa nampak. Dah masuk lah. Kaki ti. So, nak buat marking apa. Aku tak boleh buat marking tapi aku tak tahu lah marking untuk apa. Potong sikit. Lagi ngam-ngam. Baru baru tahan lama, baru asyuk. Okey. Ni dah bocolok dah satu masuk. Ni colok satu lagi masuk. Kasih dua batang dah masuk. Kalau yang ni dia ada dua color kan? Kau satu color ni? Dua color, silver dengan gold. Oh, silver tak ada. Kan orang pakai gold. Baru nampak macam TV juga. Oh, macam betul-betul orange apa. Ya, boleh stiker orang pekat kan ni. Tahu.
Atau ambil gambar dekat gerai. Ni apa betul ni apa dia? Olin cipla. Apa dah? Betul dia lagi marah aku lah. Hang lagi teruk, bawa rapido tapi stiker Olin. Ya sama juga. Sama juga. Mono dia orang tengok yang mono dia. Apa rapido Lin sah? Rapido bukan Lin. Rapido Lin. Okay guys, guys. Okay sekarang dah masuk lah. Tapi masalah dalam ni dekat brek Brembo aku ni. Nampak ada renggang banyak sangat tu. Noh dah tambah pressure. Nak kena resetting balik lah. Bagi dia tak, kata apa, tak terlalu cengkam, tak terlalu longgar. Safe lah. So nak setting benda ni sebenarnya yang sakit kepala. Setakat datang ni dia masuk je plug and play. Bila nak masuk dengan brake aku ni, kacau sikit eh. Okay, bila dah pasang dah brake aku, memang cun. Yang ni smooth ni. Lepas tu no, nak bubur kat aku Magat RS punya custom. Kena potong sikit kan tu, bagi cantik cun. Jangan risau, no hari ni mudim, semua benda potong.